Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Risto Gaib Channel. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian di mana saja berada, insyaallah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui channel ini, dan alhamdulillah saya akan kembali berbagi dengan teman-teman tentang cara melakukan penarikan uang pada mesin ATM BRI. Nah, teman-teman, mungkin kalian pernah merasa jenuh ya, berjam-jam ngantri di bank untuk melakukan penarikan uang yang mungkin besarannya hanya sekitar 500 ribu rupiah ya. Jadi untuk menanggulangi hal ini, pihak bank telah menyediakan mesin ATM untuk melakukan penarikan secara cepat ya. Dan ini dilakukan agar pelayanan untuk transaksi uang itu cepat terlaksana dengan baik ya. Nah, tentunya untuk teman-teman yang mau melakukan penarikan pada mesin ATM, kalian harus memiliki kartu ATM ya, kartu ATM BRI seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian harus memiliki kartu ATM Bank BRI untuk dapat melakukan penarikan tunai pada mesin ATM. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video tentang cara bagaimana kalian bisa melakukan, baik dari mulai dari mengecek saldo sampai melakukan penarikan tunai pada mesin ATM BRI. Nah, teman-teman jangan skip ya videonya. Tonton terus sampai selesai, insya Allah bisa bermanfaat. Dan sebelum memulai video ini, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih, selamat menonton. Sekarang berada di ATM BRI ya. Di sini saya menggunakan ATM BRI ya teman-teman. Kemudian kita masukkan di sini. Ini teman-teman, kalian pilih ada dua bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita pilih bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian di sini kita dimintakan untuk masukkan PIN ya, PIN ATM. Nah, di sini teman-teman, di sini ada penarikan 50.000, 200.000, 500. Nah, kita coba untuk melihat saldo ya. Nah, di sini ada transfer, pembayaran, pembelian, kemudian ada tarik tunai. Nah, di sini untuk mengecek saldo, kalian bisa tekan informasi saldo ya. Nah, di sini ada
dua pilihan, ada rekening giro dan rekening tabungan. Kita pilih rekening tabungannya. Nah, di sini teman-teman ada saldo kita ya. Terus, nah, jika kalian ingin melakukan penarikan, untuk kalian tekan lagi, tekan jika ya untuk melakukan penarikan. Nah, kemudian kita disuruh masukkan lagi nomor PIN. Nah, di sini ada penarikan, kita pilih jumlah lain. Nah, kemudian kita di sini kita pilih penarikannya. Demikian video tutorial tentang cara melakukan penarikan atau tarik tunai serta pengecekan saldo pada ATM Bank BRI. Insya Allah tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sekali lagi, apabila video ini bermanfaat, silakan kalian share ke teman-teman kalian. Dan apabila konten ini kalian sukai, silakan klik tombol like. Dan apabila kalian ingin mendapatkan video-video saya selanjutnya, silakan kalian subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Terima kasih, semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan selalu jaga kesehatan. Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.